Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Menir Bekas. Dan hari ini gua akan mereview Honda Freed VSD 2011 warna putih ini, guys. Ya, ini Freed Gen 2. Dan sebelum gua mulai, biasa kopi hidung heula. Mantap, guys. Siang-siang begini kopi dulu. Guys, kalau untuk Honda Freed VSD 2011 ini dia udah double sliding door, jadi bisa ini nih lewat sini nih, lewat remote ya kuncinya. Begitu gua tinggal depan dia ada disc room, full disc room. Cuma kalau untuk 2011 dia belum ada fog lamp, guys. Belum ada fog lamp. Kalau 2012 di VSD nya sudah ada fog lamp, kalau ini belum, polos, jadi belum facelift. Kalau ini masih model lama, guys. Kalau kan kita dalam, kalau untuk di spion electric mirror with sen, jadi kalau untuk belok dia udah ada sennya ya, ada tampilannya aerodinamis, mantap nih buat anak muda nih. Tapi rata-rata Freed ini untuk kaum ibu-ibu sosialita nih, guys ya. Terus untuk ban, dia ringnya ring di ring 15, guys ya. Udah ininya sudah palang 4 ya. Terus kita intip ke dalam, guys. Di dalam dia tampilannya seperti ini ya kan. Audionya ini, audionya masih dia bawaan ya, audionya nih audionya dia double din ya kan. Kalau untuk temperatur udara dia semi digital, guys ya, semi digital. Terus untuk persnelengnya dia di sini, persneleng. Ini ada handrest, handrest. Terus kalau untuk bangkunya dia udah captain seat, jadi kayak captain seat itu kayak bangku raja lah hitungannya, satu-satu ya, dia nggak gabung. Ini tombol-tombolnya, guys. Ini tombol untuk sliding door kanan, sliding door kiri ya. Kalau ini untuk pengaturan electric mirror, guys ya, pengaturan electric mirror. Dan ini untuk kanan dan ini kiri. Ini ada console box nih buat ngopi hideung ya kan, biar melek. Oke, guys, kita lihat kilometer. Kilometer di 141.000 ya kan, 141.000 kilometernya ya, lumayan inilah apa namanya, rekomendasi ya kalau untuk mobil 2011 ya, guys ya. Oke, 1.041.000 ya, itu mobil kehitungnya mobil nggak capek lah, guys ya. Untuk dashboardnya ya, model-model kayak autopilot ya, modelnya kayak pesawat nih kalau mobil Freed ini nih ya kan. Jadi didesain untuk kenyamanan si pengendara, guys ya, pengendara. Terus untuk kita lihat mesinnya, guys ya, mesinnya, mesin, kita lihat mesin. Saya sih tidak menjabarkan spesifikasi mesin ya, guys ya. Mesinnya udah iVTEC intelligensi variable teknologi engine continuous ya, iVTEC ya mesinnya. 1500 cc, lumayan ini buat ngegeber-geber di jalan tol, guys ya. Sudah injection juga, sudah injection. Nah, ini bullheadnya masih oke, nggak bekas nabrak ya. Kita showroom Mutiara CP Motor ini merekomendasikan kepada konsumen kita ambil unit
pas nabrak atau banjir, ya kan? Jadi aman, kita garansi nih guys. Ya kalau agan-agan beli di CP Mutiara CP ini garansi tidak bekas nabrak atau banjir. Guys, lihat samping sliding door, satu sentuhan guys. AC sih dia belum double blower ya guys ya, belum double blower. Terus untuk ininya kursinya, lihat kursinya, kursinya sih gini nih. Guys, itu aja review dari saya. Saya tidak banyak mereview, cuman sekilas aja. Untuk kita jual di CP Mutiara Motor ini cash dan kredit. Cash kita bandrol di 130 nego, ya kan? Nego lah pokoknya, jadilah. Kalau kredit itu DP 30, angsuran di 3,1 kali 47 bulan. Kredit DP 30, angsuran 3,1 juta kali 47 bulan guys. Sangat murah, ya kan? Ini guys, depan guys. Belum ngopi. Oke, apabila ada kata-kata salah, saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya tidak menjabarkan satu persatu, saya cuma menjabarkan untuk paket kreditnya aja guys. Ya kan, jangan lupa like and subscribe di Menit Mobil Bekas. Kalau mau cash sembari ngopi negonya, mantap. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.